Oke, jadi ini kita dalam dari Mazda. Ini Mazda 2. Jadi keluhan dari owner ada di bagian speedometer. Lebih tepatnya ada di bagian ini nih. LCD dari speedometer mobil ini. Jadi ini salah satu keluhan dari Mazda, khususnya Mazda 2. Di bagian LCD speedometer dia ada kacau. Nah, ini error nih dia. Ini untuk speed cuma dia kondisi lagi kayak gini. Nanti akan kita bongkar, akan kita cek ya untuk LCD-nya seperti itu. Oke, nanti kita lanjut aja ke video after-nya seperti apa. Thank you. Oke, jadi ini video after dari Mazda ya. Ini Mazda 2. Yang di video before tadi itu kan LCD ada error atau kacau lah seperti itu. Ini selesai kita repair. Ini udah normal kembali. Kalian bisa lihat di sini. Nih. Jadi di video before bisa kalian bandingin itu LCD udah kacau, udah nggak mau display speed juga, ini udah normal lagi. Karena emang salah satu keluhan dari Mazda 2 itu kebanyakan di bagian sini, terus speedometer seperti itu. Jadi mungkin dari kalian yang punya keluhan sama bisa langsung hubungin admin kita bisa bantu repair untuk error seperti itu. Oke, thank you.